Hai tuan-tuan dan puan-puan dan para guru saya hormati. Hari ini Kasia nak sediakan donat. Semua orang boleh sediakan donat. Ada banyak cara. Cara saya sediakan memang dia lembut, gebu. Dia macam kapas lah bila dia makan kan. Bila kita makan memang dia sangat-sangat lembut. Saya dah sediakan banyak kali dengan resepi yang sama kawan-kawan saya suka. Jadi mereka suruh saya sharekan resepi ni ya dalam YouTube ya. Okey. Okey, ini dia is yang jenis ni kan. Is ni, bila saya gunakan is ni, saya selalu gunakan air ais ya. Memang dia lembut ya, memang dia lembut lah. Saya belajar, cara saya belajar. Okey. Kita gunakan satu paket is ni. Selain daripada tu, kita gunakan, saya nak gunakan tepung gandum, dia nama gluki. Gula, sedikit garam, sebiji telur ya. Telur ayam grade B, margarin. Ni lagi satu ya, saya punya resepi saya masukkan sedikit susu Dutch Lady ya. Susu Dutch Lady ni sedikit sajalah ya, untuk sukatan ni dalam 50 ml saja. Okey, kalau tak cukup baru saya tambahkan air ais ya. Okey. Cara penyediaannya macam ni. Dan selain daripada tu, kita gunakanlah acuan. Kalau tak ada acuan, anda boleh gunakan penutup botol ke apa-apa pun boleh lah ya. Tepung ni semua saya sudah ayak. Gula. Garam saya selalu masukkan di bahagian tepi ya. Ini ya is, anda tolong tengok ya. Satu paket is. Senang saja saya masukkan semua. Telur. Susu. Susu ni saya dah panaskan dan sejukkan dalam peti sejuk ya. Tangan sih. Saya terus gunakan tangan yang bersih. Gaul. Gaul di bahagian tengah dulu. Bila dah gaul di bahagian tengah ya, cara gaul pun ya, ada rahsia ya, tips tu ya, untuk dapatkan satu donat yang gebu ya. Seterusnya masukkan margarin. Sedikit saya simpan ya, sebab saya nak salur bahagian atas tepung ya. Nanti bila kita nak uli dan perapkan dia kan. Uli satu arah saja ya. Lepas tu masukkan air-air sedikit demi sedikit, uli sehingga menjadi satu dough ya. Ini dia sekarang dalam satu permukaan yang bersih, uli dia. Melekat sikit tak apa. Kita kena uli ya dalam 10 hingga 15 minit ya. Sekarang margarin tu kan, masukkan sikit. Uli dengan dua tangan ya, macam kita basuh kain kan. Kain tu, macam tu. Uli pun ada satu teknik untuk dapatkan donat yang lembut dan gebu ya. Apa yang saya belajar, saya kongsikan dengan anda ya. Uli selama 10 hingga 15 minit ya. Kalau lebih anda uli masa, lagilah lembut. Tengok ya, dia dah melekat. Tak ada ya, ya yang melekat di atas papan ke papan canai semua tak ada. Lagi lama kita uli, lagi lembut dia akan menjadi. Tapi tangan pastikan bersih ya. Ha. 15 minit sekarang.
saya nak rehatkan dough donut ni sehingga dough ni kembang. Tak melekat ya. Saya gunakan cling wrap ya. Dough donut ya. Dah naik ya. Dua kali ganda ya. Dia mengambil masa ya dalam 2 jam. Okey, dah 2 jam. Untuk saya 2 jam ya. Kalau anda uli lagi lama, lagi cepat dia naik ya. 1 jam 50 lebih minit lah. Saya cakap 2 jam ya. Okey, sekarang tengok ya, tak lekat langsung. Kita keluarkan. Bagikan pada 2 bahagian. Tepung anda boleh tuang tepung ya. Uli dia. Kalau ada tak ada acuan donat, boleh gunakan ya botol ya, botol bulat yang kecil. Saya nak gunakan acuan donat hari ni ya. Tengok ya, saya tak gunakan tepung ke apa-apa ya di bahagian bawah ya. Ini cara saya sediakan lah ya. Uli sama rata. Bahagian bawah tu mesti 3 suku inci ya. Masukkan acuan donat. Keluarkan. Ni anda harus rehatkan eh, lagi setengah jam, 20 minit hingga setengah jam biar dia kembang lagi sikit baru kita goreng ya. Sekarang kita tutup ya. Setiap kali kita dahuli kita harus tutup supaya bahagian atas tu jangan kering. Ini dia donat yang kita uli tadi kan, gunakan acuan ya. Saya dah rehatkan 20 minit. Kalau anda nak rehatkan lagi lama pun boleh ya. Tips untuk goreng ya, donat ni api ya. Mesti perlahan-lahan ya. Tengok ya api. Perlahan. Supaya kita dapat satu donat yang betul-betul masak di dalam ya. Kita goreng, kita salurkan donat ni dengan gula kastor ya. Ini donat ni ya, saya dapat 16 keping bila saya gunakan acuan donat ya. Yang lebihnya kan, lebihnya macam ni sikit saja ya. Masukkan. Untuk uji ya, saya masukkan 2 keping donat yang bulat ni, balance tepung tu. Bila kita goreng donat dah, jangan terbalik-terbalikkan, gunakan garpu ke apa ya. Selepas 3 minit terbalikkan sekali. Lepas tu yang kedua pun sama. Nampak kan? Dia dah naik ya. Selepas 3 minit terbalikkan. Kita goreng seterusnya macam ni ya. Jangan masukkan banyak ya donat ya.
Sekarang salurkan dalam gula caster macam ni ya. Ni dia satu donat yang lembut gebu seperti kapas ya. Tengok ya dalam dia. Ya, cara saya sediakan ya. Memang sangat sedap. Ya. Ada orang sediakan masukkan ubi kentang. Ada orang sediakan masukkan apa ni? Susu pekat. Ni simple saja. Anda gunakan ya. Susu Nestle dalam kota tu kan memang dia melembutkan ya. Kalau tanpa telur pun anda boleh sediakan ya. Kalau tanpa telur anda tambahkanlah susu Nestle tu lebih sikit. Tapi kena masukkan dalam peti sejuk lah. Satu saya belajar dengan resepi don is ni kan. Memang dia, saya dah try ya. Pau semua memang dia gebu habis. Memang gebu, gebu. Betul-betul dia gebu. Ya. Ini dia donat lembut, gebu. Seperti kapas. Ya. Kak Syan sediakan ya. Anda pun boleh sediakan. Memang dia sangat sedap ya. Banyak cara untuk sediakan ini. Salah satu cara yang saya belajar, saya nak kongsikan dengan anda lah ya. Kalau anda sediakan dengan acuan, dia besar macam ni. Kalau dengan penutup botol ke apa-apa, anda sediakan dapat kecil lagi ya. Kasyan ucapkan ribuan terima kasih sesiapa yang menonton video Kasyan ya. Sila support video saya ni ya. Kalau anda suka video saya, tolong share dengan kawan-kawan. Bahan-bahannya pun tak banyak ya. Boleh cuba. Tips untuk sediakan donat ni kan saya dah beritahukan. First, air sejuk. Yang ekstra ni saya gunakan susu Nestle. Lepas tu yeast tu ya. Yeast yang saya gunakan tu. Bukan Mauri pan ya. Yeast yang saya gunakan tu. Mak ambil kotak tu saya tu. Akhirnya ya. Dia nak, anda dah sediakan pau ya. Pau kukus ke ya. Pau goreng semua gunakan ni dengan air sejuk. Memang dia menjadi gebu. Ya, kalahkan anda beli daripada gerai. Yes. Tapi pastikan tarik luput tu ya. Anda harus cek tarik luput. Jangan beli yang terdekat ya. Yang habis terdekat tu memang dia kadang-kadang dia tak jadi. Tarik luput dalam yeast ni memang satu ya tips yang sangat penting. Cara uli ya. Lepas tu cara kita perapkan. Doni. Okey, dengan api yang kita goreng pun ya, api mesti perlahan. So 3-4 tips lah, api perlahan, yeast, gunakan air sejuk, yeast ni ya, cara kita uli dough ya. Okey, selamat mencuba donat yang lembut gebu ni dengan yeast ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Kalau ada komen anda boleh ya tulis dalam komen ya. Okey, bye bye. Terima kasih untuk menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.